camera. La cámara, pues. Cámara tampoco. Te me escribe, pues. Ayer, pues, ayer, pues. Nice shot, tío. Nice. Oke guys, kita coba LW Polygon 40 cm. Kita coba pakai Mimi Smolding Korea, kata teman saya. Coba shoot pertama ya. Jecel, Pak. Ini ada yang kita coba yang ketiga. Tiga masuk. Kita coba yang keempat. Masuk lagi ya, empat. LW Polygon ya, pakai molding Korea. Sekarang yang kelima. Masuk lagi guys. Sangar ini minus ya. Selak lokal ini. Sekarang keenam. Sedikit ada angin. Masuk lagi guys, ini slug ya. Coba lihat kameraman, saya coba sekali lagi guys ya, di 37 meter. Sekali lagi, ini saya yakin kalau kita main di 100 meter masih konsisten. Masuk lagi guys, 37 meter. Sekarang 8 ya. Nanti kita ambil seikutnya. Gila guys ya. Gila banget. Ini 38 meter guys. Lihat. Untuk barrelnya saya pakai LW Polygon dengan panjang 40 cm guys. Thank you. Yes, ini adalah grouping 8 kali shot ya di 38 meter. Ini sangat amat baik sekali kalau menurut saya pribadi menggunakan minus 13 grain. Ini groupingnya. Nah ini saya titik bidik di sini. Nah ini shoot pertama, mungkin ada gejolak atau di regulator ya. Biasanya kalau pengisian pertama pas di sisi pupa usahakan dibuang dulu teman-teman ya.
karena di situ bis lagi ketekan-tekannya sebenarnya karena ada faktor pengisian gitu ya. Jadi yang angin pertama kalau bisa dibuang dulu, ini adalah titik-titiknya larinya ke sini semua ya teman-teman. Tadi lihat di 38, thank you. Yuk. Yuk. Nice.